Sejumlah wilayah yang berpotensi alami hujan lebat mulai hari Minggu, 22 Oktober 2023. Informasi tersebut disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui unggahan di Instagram @info_bmkg pada Sabtu, 21 Oktober 2023. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto turut membenarkan bahwa di sejumlah wilayah di Indonesia akan diguyur hujan dan beberapa lainnya akan mengalami hujan lebat menjelang akhir Oktober 2023. Diperkirakan akan terjadi hingga 3 hari ke depan. Guswanto melanjutkan, perakiraan cuaca berbasis dampak hujan lebat ini bisa diperkirakan terjadi sampai 3 hari ke depan. Sedangkan, kata dia, di wilayah Indonesia Selatan Ekuator masih akan mengalami kemarau. Kondisi tersebut terjadi lantaran awal musim hujan di Indonesia tidak terjadi dalam waktu bersamaan. Sehingga, ada beberapa wilayah yang sudah hujan dan beberapa lainnya masih mengalami suhu panas. Pada wilayah Selatan Ekuator diperkirakan akan mulai musim hujan pada November. Namun, beberapa wilayah akan mulai diguyur hujan di awal November 2023. Seperti Jawa Tengah bagian selatan dan Jawa Barat bagian selatan. Di sisi lain, BMKG juga telah memperkirakan beberapa wilayah yang akan masuk musim hujan pada 21 hingga 31 Oktober 2023. Dikutip dari Kompas.com, Sabtu, 21 Oktober 2023, sejumlah wilayah tersebut meliputi.